Hai, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kali ini aku akan membuat puding dari coklat tos. Bisa dilihat, ini puding tiga rasa: rasa green tea, rasa susu Oreo, dan rasa coklat. Ini enak banget, lembut. Nah, di sini aku akan potong hasilnya. Bisa dilihat, ini lembut banget. Pastinya enak, rasa green tea-nya berasa, susunya berasa, dan coklatnya berasa. Bisa dilihat cantik banget ya. Dan langsung aja, ini untuk bahan-bahan lapisan puding pertamanya. Masukkan 3 saset coklat tos green tea dan agar-agar, gula pasir, lalu air 550 ml. Agar warna hijaunya terlihat lebih cerah, di sini aku tambahin 3 tetes pewarna hijau. Lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Lalu masak bahan pertamanya sampai mendidih. Nah, ini lapisan pertamanya udah mendidih. Tunggu sebentar sampai uapnya hilang. Nah, di sini ada loyang yang udah aku basahi dengan air matang, lalu tuang semua adonannya. Nah, ini bahan puding untuk lapisan keduanya. Masukkan 1 saset susu bubuk, gula pasir, agar-agar, dan kental manis. Lalu tambahkan air. Aduk-aduk semuanya sampai larut dan tercampur rata. Nah, lalu dimasak sampai mendidih. Nah, tahap ini sebenarnya sama ya, setiap pembuatan puding harus dimasak sampai mendidih. Nah, sambil menunggu uapnya hilang, di sini aku masukin Oreo yang tadi ya. Masukin semua Oreo dan aduk sampai tercampur rata. Bagian atas puding pertama udah set, bisa dilihat, lalu bisa ditambahin lapisan puding kedua. Ini hati-hati ya di tahap ini biar tidak bocor tengahnya, jadi harus pelan-pelan. Ini bahan puding untuk lapisan ketiga. Nah, di sini masukkan semua bahan kering, lalu tambahkan air dan aduk-aduk sampai semuanya larut dan tercampur rata.
Nah, ini untuk lapisan puding terakhirnya, masak juga sampai mendidih. Tuang kembali ke loyang, ini untuk lapisan terakhir ya. Nah, setelah semua adonannya selesai, tunggu pudingnya ini sampai dingin dan mengeras di dalam kulkas. Nah, bisa dilihat, ini pudingnya udah jadi, siap untuk dibalik ya. Ini cantik banget loh, kalian harus coba di rumah dan tentunya ini rasanya enak dengan varian rasa yang berbeda-beda. Wow, ini cantik banget ya. Kalian harus banget ini wajib dicoba di rumah. Oke, terima kasih untuk kalian yang udah sempat menonton video-videoku. Dan jangan lupa untuk di setiap videonya di like, komen, dan subscribe. Dan sampai bertemu lagi di video-videoku selanjutnya ya. Terima kasih.